Ini dia. Ada Tiro Gundir Kamu. Iya, diawali oleh Ibu Rosmala Dewi menyerahkan sagen pada Ibu Mulia. Kamar ini untuk Lesti dan Bila. Doanya guys. Dan Edi. Sehat-sehat. Doanya sedia nontonnya ya. Ini sagen ini sebagai simbol kekuatan antara dua keluarga. Semoga mereka bahagia. Ya, berhenti. Insya Allah kita senang ya. Kita bersama berfungsi serba guna ya. Banyak dimanfaatkan terutama oleh kaum wanita tentunya. Ya, dulu belum ada tukar cincin seperti saat ini. Biasanya dilaksanakan dengan liron luber tamu. Berikutnya ada penyerahan atau liron karembong. Diawali oleh Ibunda Lesti menyerpankan selendang batik kepada Ibu Rosmala Dewi sebagai tanda kasih. Silakan Ibu diserpankan kepada Ibu Rosmala Dewi. Alhamdulillah. Kemudian Ibu Rosmala Dewi juga akan memasangkan atau menyerpankan selendang songket kepada Ibu Dalesti. Tentunya ini menandakan dua budaya, Sunda dan Sumatera ya. Ya, satu cinta, dua budaya. Kita berikan tepuk tangan, Bapak Ibu. Penyerahan tanda kasih dan berikutnya kita akan menyerahkan penyerahan tanda kasih lainnya secara simbol cincinnya juga udah tadi. Tadi dari keluarga Bila cukup banyak buat, yang membawa tanda kasih untuk Lesti. Satu di antaranya secara simbolis akan diserahkan oleh Ibunda Bila. Kami silakan Ibu Rosmala Dewi untuk menyerahkan satu tanda kasih ini kepada Ibu Lesti. Ibu Sukartini mohon berkenan untuk menerima. Ditahan dulu untuk diabadikan sejenak. Ya, arahnya ke sebelah sini. Ya, tentunya kebahagiaan dari kedua keluarga diabadikan menjadi momen terindah yang tidak akan pernah terlupakan. Ini satu di antara sekian banyak tanda kasih yang dibawa oleh keluarga Bila dari kesempatan ini. Ya, bagus ya bajunya Lesti. Lesti, terima kasih. Dan ada satu lagi tanda kasih simbolis yang akan disampaikan oleh Ibunda Bila, Ibu Rosmala kepada Ibu Sukartini. Silakan. Kembali akan diabadikan. Ditahan sejenak. Ya. Yang kedua, seserahan ini adalah persembahan dari UBSK. Gak panas di sini, adem banget. Tanda cinta diberikan dari kedua keluarga calon mempelai UBSK.